Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nutu antilkumul jannatu uristuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Saya Suyatno dari Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Percaya dengan mimpinya Syahid Muhammad Qasim. Beliau adalah orang yang jujur. Dan sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis yang saya pelajari 10 tahun yang lalu, saya mempelajari Al-Hadis Ibnu Majah jilid 1, jilid 2, dan jilid 3. Dan yang jadi pertanyaan di dalam hati saya mempelajari Hadis Ibnu Majah jilid 3 yang terakhir itu, yaitu bab takbiri ru'ya, babnya mimpi. Disebutkan dalam hadis itu bahwa mimpinya orang laki-laki Islam yang soleh adalah bagian dari 46 bagian dari kenabian. Dan ada lagi babnya mimpinya orang laki-laki Islam yang soleh adalah bagian dari 70 bagian dari kenabian. Dan masih banyak lagi bab yang terakhir itu. Saya percaya bahwa bab yang terakhir itu adalah babnya akhir zaman, seperti bab mimpi, bab ujlah mengasingkan diri, babnya dajjal.